Bupati Minahasa Insinyur Royke Oktavian Roring MSI meresmikan proyek-proyek pembangunan desa tahun anggaran 2018 sebesar 15 miliar dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pemerintah Kabupaten Minahasa dilanjutkan dengan penandatangan prasasti di Kecamatan Tompaso Barat dan Kecamatan Sonder pada hari Senin April 2019. Dalam peresmian hasil-hasil pembangunan desa tahun anggaran 2018 melalui penandatanganan prasasti yang dilaksanakan di Desa Pinabetengan, Kecamatan Tompaso Barat dan BPU Gumim Sion Tonelet, Kecamatan Sonder, di mana Bupati juga menyerahkan bantuan pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2019 berupa bantuan PKH dan Rastra, bantuan benih jagung, benih kedelai, bibit pala, pupuk organik cair, bibit cengkeh, bibit pohon pala, bantuan ternak sapi, ternak babi, ternak ayam buras, kartu BPJS kesehatan, bibit ikan dan pakan, bantuan paket alat tangkap ramah lingkungan. Adapun bantuan yang diberikan untuk Kecamatan Tompaso Barat 3 ekor sapi untuk satu kelompok tani dan 10 ekor babi untuk satu kelompok tani. Sambutan Bupati Minahasa menyampaikan bahwa pembangunan ini karena sinergitas antara pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa. Dengan program pemerintah pusat lewat Presiden Joko Widodo, yakni membangun desa dari pinggiran yang diwujudkan lewat pemberian dana desa yang harus terus didukung dan dilanjutkan. Apa yang sudah kita lakukan di tahun 2018, mari torang jaga ini, ya torang jaga, torang pelihara, supaya apa yang sudah kita laksanakan 2018 dia panjang torang pakai, ya boleh bermanfaat dalam waktu yang panjang. Dan untuk 2019 di mana 10 miliar lebih 10,7 di samping ada fisik dan non fisik, nah mari torang laksanakan itu sama-sama baik perangkat maupun masyarakat, ya laksanakan sama-sama dan torang awasi ini pelaksanaan dana desa ini supaya betul-betul bermanfaat dan betul-betul dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku, sebagaimana persyaratan teknis yang berlaku. Tahun yang lalu 2018 total dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Minahasa 226 miliar lebih. Dan 2019 dia meningkat menjadi 249 hampir 250 miliar. Ya, kenaikannya hampir 24 miliar. Ini adalah komitmen. Bayangkan kalau dia 24 miliar dia bergulir berputar di kabupaten yang total hampir 250 miliar. Itu berarti sangat membantu yang berputarnya ekonomi kita di Kabupaten Minahasa. Demikian juga kita sudah menyerahkan PKH, ya. Kita juga mereka menyerahkan Rastra. PKH dari 577 keluarga penerima manfaat, juga 600 lebih ya keluarga penerima manfaat untuk Rastra. Semua ini adalah karena program komitmen dari Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala Wakil Presiden. Dari Minahasa, tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan.